Hai Sobat Budidaya, apa kabar nih kalian? Kami doakan selalu terus membaik di penghujung tahun ini ya. Walaupun kita memasuki musim penghujan, kami harap tidak ada kendala untuk hasil panen para Sobat Budidaya. Pada kali ini kami akan berbagi cerita tentang The Guardians of the Farm. Bicara soal hewan piaraan, banyak sekali dari jenis kaki 4, kaki 2, sampai tidak berkaki. Namun, ada hewan peliharaan jenis unggas yang sangat cocok untuk terus dipelihara sebagai penjaga kebun seperti satpam. Menurut dari rekan-rekan Isan Mulang, hewan jenis unggas yang paling cocok sebagai penjaga keamanan yaitu adalah angsa soang. Soang dianggap sebagai hewan peliharaan penjaga kebun. Ini sudah dipercaya sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat Indonesia yang agraris. Pada episode kali ini, sembari melihat proses membeli soang, saya akan berbagi info dan fakta-fakta tentang soang. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin di video kita ya. Mengapa angsa soang sebagai The Guardian of the Farm? Karena hewan ini sangat fanatik teritorial. Siapapun yang memasuki wilayah kekuasaannya akan membuat mereka marah dan bersuara dan bahkan menyerang. Angsa soang ini juga suka mondar-mandir mengelilingi kebun sang pemilik, bahkan itu pada saat malam hari. Jadi, buat sobat budidaya, supaya lebih tidur atau lagi beristirahat pada malam hari, mereka sedang patroli itu. Mereka bisa keliling sekelilingnya. Selain itu, angsa soang untuk terus dipelihara sebagai penjaga keamanan kebun terutama dari pencuri karena bunyi suaranya keras, wang, 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 wang. Dan tentu kita jadi tahu ada orang dari suara angsa kita, seperti alarm gitu loh. So, bukankah gelar untuk The Guardian of the Farm ini sangat cocok untuk angsa soang? Benar bukan? Nah, sobat budidaya, ada fakta-fakta menarik nih dari angsa soang ini nih. Yang pertama, angsa soang adalah hewan yang hanya akan menikah sekali dalam seumur hidup. Apabila sudah menemukan satu pasangan, mereka sama sekali tidak akan berpaling. So sweet banget ya. Dan tak heran apabila hewan ini dijadikan simbol dari kesetiaan dan cinta abadi bagi manusia. Namun apabila pasangan mereka tiba-tiba mati, maka mereka akan mencari pasangan lain. Jika angsa jantan yang kehilangan pasangan dan menemukan betina muda, maka ia harus ikut wilayah betina. Namun, apabila si jantan menemukan angsa yang lebih tua, maka betina itu harus ikut dengan rombongan jantan. Jadi, buat sobat budidaya harus pintar-pintar nih buat jadi mak comblangnya para soang ini. Fakta kedua, solidaritas yang sangat tinggi. Untuk pasangan soang ini sangat unik karena unggas ini sifatnya teritorial. Bila si betina sedang mengeram telur, uniknya nih, jantan akan membuat teritorial di sekitar soang betina untuk dengan gagahnya menjaga si soang betina dalam mengeram telur. Fakta ketiga, dapat membedakan orang yang baik dan jahat. Karena memiliki ingatan yang kuat, maka angsa dapat membedakan orang yang baik dan yang jahat. Jadi, jika dahulu ada orang yang telah berbuat jahat kepadanya dan orang itu datang lagi, maka angsa masih tetap mengingat orang tersebut dan akan menyerang orang itu. Ibarat kata kayak disosor gitu, dikejar terus. Maka terus diingat-ingat dia punya kesalahan. Fakta keempat, banyak sekali manfaat daging angsa soang bagi tubuh manusia. Dilansir dari factualnews.co, sebagai sumber protein, zat besi, dan kalsium. Protein sangat penting bagi tubuh, apabila kekurangan protein, tubuh pasti akan terasa lemas. Kandungan protein yang terkandung dalam daging angsa juga sangat tinggi. Jadi sehingga bagus untuk pertumbuhan anak. Selain kandungan proteinnya, daging angsa soang juga mengandung zat besi dan kalsium yang bagus untuk tulang. Lalu, manfaat daging angsa soang bagi tubuh antara lainnya adalah menambah stamina, sumber nutrisi, menguatkan sistem imun, sumber vitamin A dan B1.
dan juga baik untuk kesehatan jantung. Yap, struktur minyak daging angsa soang hampir sama dengan minyak zaitun. Minyak zaitun sangat baik untuk kesehatan jantung. Penyakit jantung juga sangat berbahaya dikarenakan bisa menyebabkan meninggal secara tiba-tiba. Jantung merupakan salah satu organ vital tubuh yang harus dijaga. Jadi buat para sobat budidaya bisa mengkonsumsi daging angsa soang dengan diimbangi olahraga yang teratur. Demikian sekilas info dan fakta-fakta cerita tentang The Guardians of the Farm alias angsa soang. Dan sedikit tambahan info, kita membeli angsa soang ini dengan harga Rp250.000 untuk di daerah seputaran Tangerang. Dan untuk di daerah sobat budidaya sendiri, berapa sih harga per ekornya? Bisa dikomen di kolom komentar ya. Sampai jumpa untuk di cerita video selanjutnya. Like, share, dan subscribe untuk channel kita ya. Supaya si Mimin makin semangat nih. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.